Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Achenal. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Dan tentunya ditambahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, amin ya Allah. Pada video kali ini saya tiada henti-hentinya memberikan pengalaman saya, dan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara memperbaiki kipas angin sekai yang kerusakannya itu kipasnya lepas dari dudukan. Ini karena diakibatkan karena jatuh. Dan bagaimanakah cara saya memperbaikinya? Untuk itu perhatikan langkah-langkahnya. Contohnya seperti ini. Kipasnya tidak muter ya. Oke, langsung saja kita bongkar kipasnya.